Halo, apa kabar? Semoga teman semua sehat selalu ya. Jumpa lagi di Mbatik Channel. Untuk teman yang baru gabung, salam kenal dari aku ya. Kali ini Mbatik Channel akan berbagi tutorial pinata pukul dengan tema stiker pentol. Selamat menonton dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya ada pemberitahuan dari aku kalau ada video-video terbaru. Awal mula, kita blend gambar pada styrofoam. Setelahnya kita potong styrofoam sesuai gambar pola. Kita buat dua buah styrofoam dengan pola yang sama. Setelah selesai dua styrofoam dengan pola yang sama, kita pasang samping pinata dengan kardus. Lalu, kita pasang tali pinata yang pertama. Kita ikatkan pita di potongan kardus, lalu kita lem ke samping pinata. Setelah itu, kita lanjutkan memasang samping pinata. Lalu, kita pasang tali pinata yang kedua. Kita talikan pita pada sepotong kardus, lalu lem dan lekatkan pada dalam pinata. Lalu, kita lanjutkan memasang samping pinata. Kemudian, kita buat pintu pinata. Setelah selesai membuat pintu pinata, kita hias bagian samping pinata. Untuk menghias samping pinata, saya menggunakan teknik kerut-kerut. Lalu kita rapikan samping-samping kertas krep. Kita hias depan dan belakang pinata dengan kertas krep. Di sini, saya hias dengan teknik rumbai-rumbai.
Setelah itu, kita rapikan samping-samping kertas krep. Lalu kita beri pinggiran pinata dengan kertas krep hitam. Kita beri gambar dalam pola dengan kertas krep hitam. Kita beri hiasan yang sama pada baliknya juga. Pinata pukul dengan tema pentol sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, supaya ada pemberitahuan dari aku, kalau ada video-video terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.